Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. PT Kalbi Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Air Mata di Madangkara. Disajikan oleh Seri Brofit, vitamin untuk meningkatkan semangat dan daya konsentrasi belajar. Air Mata di Madangkara, diproduksi oleh Harapana Records. Sampurasun. Saya Niki Kosasi, pengarang Saur Sepuh. Untuk dapat membuat naskah serial sandiwara yang panjang dan padat, saya dituntut harus mampu berpikir penuh konsentrasi. Karena itu, saya selalu minum Cerebrofit kapsul setiap hari. Terbukti, Cerebrofit benar-benar membantu saya meningkatkan semangat dan berpikir penuh konsentrasi. Nah, adik-adik pelajar, jika ingin sukses dalam belajar, minumlah Cerebrofit kapsul setiap hari. Dan bagi adik-adik kecil, tersedia Cerebrofit sirup. Ingat belajar, ingat Cerebrofit. Air Mata di Madangkara pada babak ke-36 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Suparno sebagai Sempalan, Valentina sebagai Gadis, Supardi sebagai Kirabat, Hantowo sebagai Santanu, Ardian sebagai Japtilus, dan Lukman Tambose sebagai Komara. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Inilah Air Mata di Madangkara, babak ke-36. Pertarungan latihan yang sangat seru sekali antara Sri Maharaja Garung dengan Patih Durkala. Mereka memperlihatkan ilmu kadikjayaannya yang sulit untuk ditandingi, di antaranya mengeluarkan tenaga dalam tingkat tinggi yang bisa lenyap dari pandangan mata. Di lain pihak, anak buah Juragan Sarimbak pun terus mengadakan latihan tiap malam, dipimpin oleh Sargan dan Palias, dan langsung diawasi oleh Ki Urus dan Utari. Sementara itu, marilah kita ikuti perjalanan Komara, Sempalan dan Garis dalam usahanya menuju Desa Jati. Segar berpikir, Cerebrofit. Belajar penuh konsentrasi, Cerebrofit. Cerebrofit, kawan Anda belajar, minumlah tiap hari, dapatkan sumber energi untuk meningkatkan daya konsentrasi. Cerebrofit mengandung zat khusus, aman tanpa efek samping, meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Minumlah Cerebrofit kapsul setiap hari. Cerebrofit, kawan Anda belajar agar
penuh konsentrasi. Cerebrofit. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Ingat belajar, ingat Cerebrofit. Aneh sekali. Dari tadi rasanya kita hanya berputar-putar di daerah sini saja. Apakah tidak salah, Sempalan? Dari tadi juga saya ingin bertanya padamu, Komara. Mungkin kita ini tersesat jalan. Gadis, kau ingat di daerah mana kita sekarang ini? Saya juga tidak tahu, Komara. Apakah kau pernah lewat ke sini? Belum, Komara. Kalau begitu, jelas kita tersesat. Jelas, kita bukan menuju desa Jati, tapi menuju ke arah hutan lebat yang belum dijamah oleh tangan manusia. Aku merasakan seperti ada hawa sejuk yang membawa kemari. Saya tidak merasakan apa-apa. Hanya mengikuti kau saja dari belakang. Kau merasakannya, gadis? Tidak, saya tidak merasakannya, Sempalan. Yang saya rasakan hanya genggaman tanganmu yang sejak dari tadi tidak pernah lepas-lepasnya. Kau bisa saja, gadis. Tapi benar, kan? Sudah, kita harus lebih waspada lagi. Sekarang mari kita istirahat dulu di sini. Sebaiknya begitu, Komara. Sambil menanti apa yang akan terjadi. Kau lapar, gadis? Iya, Sempalan. Kalau begitu, ambilkan buah kelapa itu, Sempalan. Baik, Komara. Ya! Kau mau yang mana, gadis? Mau yang muda atau yang tua? Bawa saja dua-duanya yang banyak. Baik. Ya! Banyak benar, Sempalan. Ya, persediaan kita untuk nanti malam. Oh, begitu. Kau mau, Komara? Iya, kupaskan aku yang muda. Baik. Nih, buatmu, gadis. Dan ini buatmu, Komara. Iya. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Belum tidur, Sempalan? Belum, Komara. Kau jangan terlelap tidur. Awasi gadis terus. Ya. Kalau terjadi apa-apa. Ya. Dia tidur di dekat batu itu. Beberapa langkah dari sini. Hatiku sejak tadi berdebar terus. Ada apa, gerangan? Malam ini dingin sekali. Lebih dingin dari kawasan hutan lainnya. Termasuk wilayah mana ini, Komara? Mana aku tahu. Yang jelas kita tersesat di hutan belantara. Apa mungkin kita berada di alam khayalan? Iya, mungkin dan tidak mungkin. Ayahku pernah berkata di samping ada kerajaan yang bisa dilihat oleh mata. Ada juga kerajaan yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Kerajaan apa itu, Komara? Sudahlah, jangan banyak bicara. Dan jangan banyak bertanya. Sebab kalau seandainya aku menjelaskan kerajaan yang tidak tampak oleh mata kita, kau tidak akan mengerti. Kau mendengar sesuatu, Sempalan? Saya mendengar suara gemuruh di kejauhan. Seperti suara angin kencang. Angin topan menerjang kemari. Lindungi gadis. Gadis itu. Hai manusia. Kalian jangan melawan. Kalau gadis temanmu itu mau selamat. Menolong gadis, Komara. Tenang, tenang, Sempalan. Jangan bertindak sembrono. Baik, kalian ikut aku. Apakah kalian pasukan keraton? Atau pasukan kerajaan Dandaka? Bukan. Jangan banyak omong. Kita segera berangkat. Berangkat kemana, orang sih? Jangan banyak omong. Cepat, sebelum terlambat. Ayo, Sempalan. Kita naik saja. Matematika. Nah, Nana, aku juga takut ya, Ni. Murid yang tidak siap memang was-was, khawatir. Tetapi Aji tidak. Aji penuh percaya diri. Aji selalu belajar dengan penuh konsentrasi.
Aji minum Cerebrofit kapsul setiap hari. Waktu tinggal 30 menit lagi. Wow, belum selesai. Aji, kau sudah selesai? Sudah, Bu. Coba lihat. Hebat kau, Aji. Aji, aku dengar pujian Bu Guru tadi. Gimana sih kau bisa begitu hebat? Iya, Aji. Aku pengen deh jadi hebat seperti kamu. Aku minum Cerebrofit kapsul setiap hari. Cerebrofit membuatku dapat belajar penuh konsentrasi. Cerebrofit mengandung zat khusus yang aman tanpa efek samping. Memberi semangat belajar penuh daya konsentrasi. Nana, kita beli Cerebrofit yuk. Biar seperti Aji. Cerebrofit. Cerebrofit, vitamin untuk meningkatkan semangat dan daya konsentrasi belajar. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Ingat belajar, ingat Cerebrofit. Bahwa pembuatan jalan itu diundurkan, ini berarti kesempatan bagi kita untuk lebih mempersiapkan diri. Aku juga sangat gembira sekali mendengar berita itu. Tapi Raja Garung bukan orang yang bodoh pasti. Dan pasti ia akan mengadakan tindakan yang lebih keras lagi. Tujuan yang utama sekali dari pembuatan jalan itu adalah untuk kepentingan Raja Garung sendiri, supaya kekuasaannya tetap terjamin. Sebab seandainya terjadi kerusuhan di sini, maka akan secepat kilat bala bantuan dari kerajaan Dandaka akan sampai di wilayah Benawa. Itu sebenarnya tujuan utamanya, Kiramat. Urusan pengangkutan harta bendanya bila ia melarikan diri beserta pengikut-pengikutnya, atau urusan pengangkutan hasil Benawa ke Dandaka, hanyalah urusan nomor dua. Raja Garung lebih mencintai dirinya daripada urusan itu semua. Aku sudah tahu watanya yang licik itu. Ketika ia masih menjabat Adipati, waktu ia mau menggulingkan Raja Benawa yang dulu, ia begitu baik terhadap kawan-kawannya. Tetapi setelah maksud tujuannya tercapai, maka satu persatu kawan-kawannya itu disingkirkan, bahkan banyak yang dibunuh. Itulah dia, si Raja Garung. Dan kita jangan sekali-kali menganggap enteng kemampuannya. Saya tahu persis, dia mempunyai ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Iya. Dan Pati Turkala juga sama mempunyai ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Belum lagi ditambah dengan pendekar-pendekar beraliran hitam, kepercayaannya yang senantiasa menjaga istana dengan ketatnya. Belum lagi pasukan-pasukan Dandaka dengan prajuritnya yang gagah berani, beserta pendekar-pendekar kelas tingginya. Ya, aku kira sangat sulit sekali untuk mengalahkan mereka, Satria. Walaupun demikian, kita tidak usah takut dan berputus asa. Selama rakyat ada di pihak kita, karena hanya rakyatlah yang akan menentukan menang atau kalahnya suatu pertarungan kelak melawan mereka. Ilmu kadikjayaan yang paling tinggi adalah persatuan. Dan sekarang, di mana-mana rakyat sudah bersatu untuk menggulingkan rajanya yang jahat dan kejam. Dan kita ada di belakang rakyat, Kirambat. Kau seperti tidak takut melawan mereka, Satria? Sudah saya katakan, kita tidak perlu takut. Karena kita bersatu dengan rakyat. Kau bicara seperti seorang Raja Agung, Satria. Tidak usah Raja Agung yang bicara demikian. Orang biasa pun, jika berjiwa besar dan pemberani, akan mengatakan demikian, Kirambat. Kalau begitu, maafkan atas kelemahanku, Satria. Oh, tidak, Kirambat. Kirambat tidak lemah. Hanya sekarang ini sedang dipengaruhi oleh perasaan saja. Kau benar, Satria. Ini kampung apa namanya, Japilus? Kampung Lisung, Paduka Panglima. Pemandangannya sangat indah. Dan hawanya sejuk sekali. Perawan-perawannya cantik-cantik, Paduka. Iya, aku percaya sama kamu. Bagaimana kalau kita beristirahat dulu di kedai minuman dan makanan itu? Hidangannya sangat lezat, Paduka. Iya, terserah kamu saja. Tapi kalau sudah sampai di sana, kamu jangan menyebut Paduka Panglima. Ya. Bilang saja namaku, supaya orang-orang tidak tahu siapa aku sebenarnya.
Kamu harus ingat itu. Baik, Santano. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Saya mohon, ruangan ini dikosongkan. Dan kalian, pindah ke bagian belakang. Jatilus, kenapa kau usir mereka? Saya tahu kebanyakan dari mereka adalah lintah darat. Tidak pantas Panglima dan Daka duduk bersama-sama lintah darat benawa. Ingat, Jabilus, di sini aku bukan panglima. Ayo, cepat bubar! Ayo, bubar! Silakan duduk, Paduka. Santan. Oh, maaf, Santan. Perlu minuman, juragan? Tuak dan nasi liwet. Ada lagi? Dan panggil Nyi Imas. Dia tidak masuk. Jangan bohong. Betul, juragan? Ya, sudah. Siapa Nyi Imas itu? Pelayan kedai ini yang cantik, Santano. Iya. Laki-laki tua itu siapa namanya? Jerambat. Dia yang mempunyai kedai ini. Wajahnya memperlihatkan kebencian, walaupun dia tersenyum. Maksudnya? Dan ia menyembunyikan sesuatu. Aku melihat dengan mata hatiku. Ini tua dan nasi liwetnya. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kelihatannya tanganmu kuat sekali. Dan buku-buku jarinya keras, seperti sering memukul sesuatu. Memang, saya sering membelah kayu untuk perapian, juragan. Membelah kayu sendiri? Iya, juragan. Pemilik kedai tidak pantas membelah kayu sendiri. Silakan dimakan hidangannya, juragan. Kedai ini perlu diawasi. Ayo kita pulang. Saya melihat dari balik pintu bahwa temannya Jabilus itu bukan orang sembarangan. Sorot matanya tajam seperti pendekar kelas tinggi. Ia memperhatikan tanganku dan mengatakan bahwa aku sering memukul sesuatu. Ia telah tahu siapa Kirambat sebenarnya. Jadi dia tahu bahwa aku sering berlatih silat. Iya, Kirambat. Kalau begitu kedai ini mulai tidak aman. Kita harus lebih hati-hati lagi. Teman-teman harus diberitahu tentang hal ini. Apakah aku harus pergi dari sini? Jangan dulu. Itu sangat mencurigakan sekali. Jadi, harus bagaimana, Satria? Untuk menjaga kemungkinan, tempat berlatih silat kita harus segera dipindahkan. Jangan di kampung ini. Pengen umroh? Klik armytravel.com. Mau cari tiket pesawat? Klik armytravel.com. Mau bisa jual tiket? Daftar di armytravel.com. Ingat armytravel.com ya. armytravel.com. Oh, bencana. Aku khawatir. Belum apa-apa kita sudah di pantai. Sekarang begini saja. Beritahu penduduk di sini supaya siap sedia dan berhati-hati. Patuhi peraturan raja supaya jangan berkumpul lebih dari 2 orang. Kalau mau mengadakan pertemuan, supaya dilakukan malam hari di tempat yang aman. Mungkin tidak lama lagi kita akan memulai pertarungan kucing-kucingan, Kirambat. Oh, baik, Satria. Jangan panik, Kirambat. Kepanikan akan membawa kehancuran. Baik, Satria. Sekarang tes matematika. Nah, aku juga takut, Yani. Murid yang tidak siap memang was-was, khawatir. Tetapi Aji tidak. Aji penuh percaya diri. Aji selalu belajar dengan penuh konsentrasi. Aji minum Cerebrofit kapsul setiap hari. Waktu tinggal 30 menit lagi. Belum selesai. Aji, kau sudah selesai? Sudah, Bu. Coba lihat. Hebat kau, Aji. Aji, aku dengar hujan berguru tadi. Gimana sih kau bisa begitu hebat? Iya, Aji.
Aku pengen deh jadi hebat seperti kamu. Aku minum Cerebrofit kapsul setiap hari. Cerebrofit membuatku dapat belajar penuh konsentrasi. Cerebrofit mengandung zat khusus yang aman tanpa efek samping, memberi semangat belajar penuh daya konsentrasi. Nana, kita beli Cerebrofit yuk, biar seperti Aji. Cerebrofit. Cerebrofit, vitamin untuk meningkatkan semangat dan daya konsentrasi belajar. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit sirup. Ingat belajar, ingat Cerebrofit. Tempat ini seperti sebuah kerajaan. Kerajaan apa, Komara? Jangan bertanya dulu. Aku juga belum pasti. Komara, tolong aku! Diam aja! Aneh, orang itu selalu memanggil kita manusia. Apakah mereka hantu? Jangan ngomong sembarangan, Sempalan. Jangan berbisik-bisik manusia. Ayo jalan. Kerajaan ini bagus sekali. Kecil tapi sepi sekali. Orang-orang hanya sedikit sekali yang lalu-lalang. Komara, apakah ini betul kerajaan atau desa? Atau kademangan atau kadipaten? Sudahlah, jangan banyak bicara dulu. Kesempatan, mumpung orang itu pergi dulu. Sempalan, saya takut. Tidak usah takut, gadis. Selama Sempalan ada di sisimu, gadis. Tapi aku takut sekali. Sudah, tenang saja. Jelas ini bukan desa jati. Saya tidak kenal tempat ini. Apakah ini yang dikatakan ayahmu? Bahwa ada kerajaan yang tidak tampak oleh mata? Mungkin iya. Maksudmu Komara? Iya, inilah kerajaan yang tidak nampak oleh mata kita di alam maya pada. Jadi kita berada di alam gaib. Tapi apa maksud mereka menculik kita, Komara? Itulah yang harus kita selidiki. Walaupun sunyi senyap, tapi bangunannya indah-indah. Dan keadaan di sini sangat sejuk sekali. Lihat Sempalan, beberapa orang keluar dari gedung yang indah itu. Pakaiannya bagus-bagus. Wanitanya sangat cantik-cantik. Dan laki-lakinya gagah-gagah. Udara di sini sangat harum. Tapi kemana orang yang menangkap kita tadi, Komara? Kok meninggalkan kita di sini? Itu, dia kemari. Sri Ratu menunggu kalian. Orang ini kok berubah menjadi sangat sopan sekali. Kita turuti saja segala perintahnya. Baik orang asing, silakan. Sebaiknya kalian tunggu di sini. Baik orang asing. Wah, kursi ini sangat bagus sekali. Kayunya seperti berlapis emas. Luar biasa. Seumur hidupku, baru kali ini aku menyaksikan ruangan yang begini indahnya. Semua perabotan dan hiasan-hiasannya mengkilap kuning keemasan. Lihat Sempalan, patung perempuan itu matanya berkilauan terkena sinar matahari. Matanya terbuat dari berlian, gadis. Di desa saya pernah mendengar nama berlian, tapi baru kali ini saya melihatnya. Oh, betapa indahnya ya. Memang kau polos, gadis. Alangkah nikmatnya perasaan ini jika saya mempunyai berlian. Suatu saat angan-anganmu itu akan terlaksana, gadis. Terlaksana? Ya. Siapa yang akan memberi saya berlian? Kang Sempalan, jangan bercanda. Berdoalah kepada Yang Maha Kuasa agar kita bisa selamat dari sini, gadis. Ada orang membawakan makanan kemari. Kelihatannya enak sekali. Jangan banyak omong. Sungguh cantik pelayan ini. Jangan bengong saja Sempalan. Loh, kok memandang wanita itu terus sampai tidak berkedip begitu? Tidak. Ternyata Komara, Sempalan dan Gadis dibawa ke kerajaan yang tidak nampak di alam maya pada.
Keadaan di sana menurut pendapat dan perasaan mereka sangatlah indah dan harum semerbak. Mengapa mereka dibawa ke alam sana? Kemudian, bagaimanakah keadaan kedai milik Ki Rambat yang mulai dicurigai oleh Panglima Santanu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Seri Brofit mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.